antara simptom yang saya alami ialah pening kepala, batuk, sakit tekak, dan untuk saya adanya mengalami cirit diri dan pening-pening juga. Itu simptom yang saya alami. Alhamdulillah, sekarang saya sudah 13 hari berada di Hospital Kuala Lumpur, di ward yang stabil yang sekarang sedang dirawat. Jadi harapan dan nasihat saya pada semua, stay at home, tinggal dekat rumah, duduk dekat rumah. Sementara wabak ni sedang berluasa, kita nak sama-sama membenteras wabak ni daripada terus berluasa di Malaysia terutamanya. Dan semoga Allah Ta'ala sihatkan saya, sihatkan semua pesakit COVID-19, sihatkan semua foreigner-foreigner KKM, dan sihatkan semua warga negara Malaysia, insyaAllah.